Let's go. Jadi di Noms Kopi ini juga ada tempat VIP-nya gini. Jadi buat sahabat beta yang ingin mengadakan acara bisa untuk di sini berdiskusi di sini, karena ini juga bisa lebih private gitu. Nah sahabat beta, jadi di Noms Kopi ini juga ada lantai 2-nya seperti ini. Nah, oke, langsung kita naik aja ya. Sahabat beta, jadi beda kalau yang di lantai 1-nya. Kalau di lantai 2-nya ini lebih konsepnya lesehan seperti ini, dan pemandangannya juga nih sawah-sawah hijau seperti ini. Jadi cocok banget buat sahabat beta yang ingin nongkrong dan bisa melihat alam-alam seperti ini. Terus sahabat beta, jadi buat sahabat yang mau nongkrong di Noms Kopi juga nggak perlu khawatir, karena di sini juga memfasilitasi wifi dan juga ada stop kontak di setiap mejanya seperti ini. Nah, sahabat beta, jadi sekarang kita mau ngebuat kopi klotoknya ya mas ya. Ini jadi cara ngebuatnya, direbus seperti ini. Ini jenis kopinya kopi apa mas? Robusta atau apa? Robusta. Terus direbus kayak gini aja ya. Atas nama Kanada. Jadi di Noms Kopi itu bentuknya gini guys, self service gini, jadi ngambil pesenannya sendiri. Terus namanya dipanggil gitu sama kasirnya. Kak Riska, kalau untuk Noms Kopi Kudus ini udah ada di Kudus sejak kapan sih? Kita baru buka tanggal 15 Februari kemarin Kak. Oke. Dan mingguan ini. Oke. Kalau ini Noms Kopi itu merupakan franchise atau cabang? Kita ini cabang ke-16 dari Noms Group. Yang basisnya dari Semarang. Kalau untuk alasannya memilih Kudus sebagai kota selanjutnya menjadi cabang, gimana? Apa alasannya? Saya sih melihat potensinya di Kudus ini cukup besar ya, karena di sini kan lokasinya juga dekat sama dua kampus kan, dari STAIN dan UMK, dan juga berada di jalur alternatif. Jadi saya rasa karena potensi itu dan juga karena warung kopi Klothok itu ternyata belum banyak juga di Kudus, kita mencoba untuk membukanya di sini. Kak, kalau untuk keunggulan Noms Kopi sendiri itu apa aja sih Mbak? Keunggulan kita itu ada di tempatnya asik buat nongkrong, bersih, pelayanannya pun juga menyenangkan, rasanya pun juga enak. Jadi kita optimis sih. Oke. Nah untuk fasilitasnya sendiri di sini ada apa aja? Kita ada free wifi, terus juga ada ruang VIP untuk yang Kudus ya. Ada ruang VIP, terus ada musola juga di sebelah. Oke, kalau untuk menunya sendiri ada apa aja sih Kak? Menu? Kita selain kopi, kita kan keunggulannya kopi klothok ya, tapi selain itu juga ada es krim, milkshake, soda. Untuk makanannya juga ada nasi goreng, camilan kayak cireng, pisang nugget, gitu kan. Harganya sendiri mulai berapa sampai berapa? Kalau untuk harga kita range dari 4.000 sampai paling mahal itu 18.000. Oke. Kalau untuk bukanya setiap hari apa dan jam berapa? Kita buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai, karena ini masih pandemi, jadi mengikuti ketentuan pemerintah. Tapi kalau misal nggak pandemi, biasanya kita bukanya 24 jam. Mengenai Noms Kopi bersama Kak Riska. Jadi Noms Kopi ini merupakan salah satu warung kopi yang pusatnya itu ada di Semarang. Nah, untuk cabang di Kudusnya ini merupakan cabang yang ke-16. Lalu untuk konsep tempatnya sendiri, mereka itu memilih konsep santai dan enak untuk nongkrong buat kaula-kaula muda. Untuk harganya pun juga cukup terjangkau, yaitu harganya mulai 4.000 sampai 18.000 saja. Lalu untuk menu andalannya di sini ada menu kopi klothok dan kopi santan. Nah, untuk teman-teman yang kepo gimana rasanya kopi klothok dan kopi santan bisa langsung ke Noms Kopi. Nah, untuk itu terus ikutin kami dengan cara like, komen, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru serta inspiratif. Sampai jumpa.